Yo Kosomina, di video kali ini gua bakal ngerjain requestan dulu guys dari yang terhormat Korei bermain ke arah Karina Weapon Master. Devon and the Bear, pakai WiFi berapa Mbps bang? Gua pakainya 50 doang guys. Ini pun Inspire kita amankan, ini boleh kita amankan. Terus kita bisa masukin Immortal di sini supaya Karinanya bisa ngumpulin stack dan nyalain WM-nya. Taruh ke arah sini, ya. Walaupun agak ribet sih karena lawan kita Vale 2 ya guys. Yang mentok-mentok bakal ketemu Hero Legend, bro. Karina, Karina, Karina harusnya bisa menang guys kalau by one doang coy sama hero-hero 3 gold ya. Apalagi kita ditambahin Inspire, ditambahin sama WM juga, jadi gak ada alasan Karina bisa kalah dalam arena. Ini pun kita jual aja karena kita nggak butuhkan guys. Ceger, ini bintang 2. Vale bintang 2 tapi sorry to say, keluar dulu kamu Vale ya. Karena gua bakal ngincar WM nya dulu. Habis ini pun 4 WM bisa nyala, tapi kita gak pakai si Bennett ini. Gua bakal pakai ke arah Martis aja nanti guys. Ataukah di sini assassin gak keluar juga ya. Jadi kita El Sabar aja dulu bro. El Sabar, El Sabar. Tabok, 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 tabok. Hajar lagi Karina. Hajar lagi Karina. Hajar lagi. Nice. Oke. Okay. Ini mudah-mudahan hero-hero aspirannya, blessingannya mendukung ya guys ya. Supaya ada yang bisa gendong si Karinanya. Kodok dulu pak coy. Boleh 3 ringgitnya. Hari-hari viewers Malaysia ya guys ya. Hari-hari viewers Malaysia bro. Oke. Okay. Terima kasih banyak ya One Hazard ya untuk 3 ringgitnya. Mudah-mudahan tambah banyak lagi aja cuannya bro. Bisa tambah kaya, bisa sehat selalu juga. Ini pun 4 WM bisa nyala. Cuman sayang ya kalau kita harus jualin guys valenya. Jadi untuk sementara kayak gini aja dulu. Nanti next round baru kita upstart ya. Next round upstart untuk nyalain ke arah 4 WM nya. Walaupun di sini agak nge-scam nih guys gamenya. Kecurangan macam apa ini guys? Loi bintang 2 secepat ini bro. Woi Muntun woi. Hari-hari gak jelas ya guys ya Muntun ini ya. Bisa loh. Hero 3 gold guys. Yang persentase munculnya di level 4 itu cuma 10%. Bisa bintang 2 coy ya. Terus ini gua butuh item attack speed aja guys. Kita gak butuh cakar di sini ya. Karena lifestyle kita udah deras banget. Gak dapat kurang ajar. Jadi gua bakal amankan Domi aja di sini guys. Karina, Karina. Oke, okay, Karina bintang 2 guys. Sekarang kita bisa absorb. Taruh kayak gini, taruh kayak gini. Assassin nyala. WM nyala 4. Vale mungkin. Kalau terpaksa kita bakal jual guys di sini. Nah, ketemu Vale 2 lagi ya guys ya. Otomatis mentok-mentok di late game kita bakal ketemu Hero Legend MC Gugu Burik. Kalau udah ngumpulin stack imu, terus imunya matiin, damage-nya hilang apa tetap ada pak coy? Damage-nya ya hilang ya guys ya, karena immortalnya nggak nyala. Kalau immortalnya nggak nyala, berarti efek dari immortalnya nggak masuk juga. Oke? Oke. Okay. Ini boleh, ini boleh. Nggak nge-blessing ya. Moral guys. Ada combo cuan, combo cuan ntar kita bakal amankan. Siapa tahu nanti bisa nyala tuh. Kalau untuk runnya sih udah ter the best warrior basing ya guys ya. Udah paling mantap bro warrior basing. Kalau gak dapat warrior basing, dapat CD growth juga boleh lah. Atau strom lance juga boleh lah. Ya. Tabok, tabok lagi, tabok lagi, tabok lagi, tabok lagi. Woi, ngeselin banget guys di grillnya guys. Tabok, tabok, boy, bagus Karina. Yang semangat Karina. Yang semangat Karina. Wih, Karinanya mati guys. Karinanya mati guys. Karinanya mati guys. Oke, okay, masih bisa menang ya. Masih bisa menang ya. Ini boleh kita amankan. Ini boleh kita amankan. Dapat apa bro? Like budget, unlimited. Apakah kita butuh unlimited guys? Janganlah unlimited ya guys ya. Tapi bisa sih kalau mau cari funny nanti guys. Buat gendong-gendongan unlimited bro. Atau untuk kuatin si Karinanya, Blessing Blade aja ya. Blessing Blade ya guys ya. Kita kuatin si Karina Endeavor-nya bro. Sebisa mungkin. Ini pun jual aja karena gak keluar ternyata untuk combo cuannya. Ini boleh kita amankan. Dapat apa coy? Dapat Starfall di sini guys. Apakah kita butuh Starfall di sini bro? Mungkin cobalah Starfall ya guys ya. Walaupun si Halberd gue suka juga sih. Cuman mau gimana lagi dihadapkan dengan Starfall bro. Pilihan yang sangat sulit ya guys ya. Ini ngeroll lagi aja, ini bintang 2, ini jual aja.
Ini boleh ngerol lagi aja. Jadi assassin please. Nah jadi assassin mahal guys. Jadi assassin si orang ini coy. Ngerol lagi aja. Ini boleh kayak gini ya. Jadi apa guys? Jadi immortal. Oke. Blessing. Oh ini gak butuh sih. Gak butuh sih guys. Jual aja ya. Jual aja ya. Ini pun kita 4 assassin dulu. Supaya karenanya bisa ngumpulin stack guys. Lebih kuat aja karenanya bro. Ngerol lagi aja. Karena dikit lagi. Artinya gue agak maksa tuh ngerolnya. Harusnya gue agak maksa tuh ngerolnya. Ya. Tapi gak apa. Ngemis-ngemis dikit gak ngaruh guys. Santai aja coy. Santai ya. Santai ya. Santai ya. Tabok. Tabok. Tabok lagi. Tabok lagi. Karina. Walaupun karena kita ambil Blessing Blade. Kita perlu attack speed yang sangat mantap ya guys ya. Harus dapat golden staff juga ini bro nanti karinanya. Ngerol. Karina. Oke satu lagi guys karinanya. Harusnya kalau gua agak maksa. Udah bintang 3 itu karinanya guys. Harusnya ya. Ngerol. Bintang 2 Martis. Ngerol lagi aja. Karina. Nah Karina bintang 3 guys. Udah sangat mantap ini coy. Ini stack immortalnya ternyata nggak nyala. Oke sorry ya sorry ya sorry ya. Ini boleh kita amankan. Ini pun kita bisa jualin aja dulu. Atau Panceloto gua bakal jualin aja dulu. Untuk sementara. Let's go lah Karina. Lu udah bintang 3 harusnya bisa guna dikit ya Karinanya. Stacknya udah berapa guys? Stacknya udah 7 nih. Woi, mau challenge lagi. Gila guys, guys. Mulai ditantang lagi nih guys. Mulai ditantang lagi nih sama Bang Vicky bro. Aduh, jadi enak gini guys. Jadi enak gini guys. Menantang aja 35.000 guys. Menantang aja udah bisa dapat 2 nasi padang bro. Terima kasih banyak ya Bang Vicky ya, 35.000-nya ya. Mudah-mudahan tambah banyak lagi cuannya. Bisa sehat selalu juga bisa tambah kaya. Oke. Okay? Apakah challenge yang bakal mudah atau bakal sulit? Tapi harusnya apapun challenge di depan mata gua itu lawan Aran lagi guys. Lawan Aran NDBR bro. Aran, Aran, Aran. Sabar, ini mungkin kita bisa kalah kalau nanti Karinanya gak dapat item pelindung ya guys ya. Kita butuh item pelindung dulu bro buat Karinanya. Entah itu Winter atau Immortal ya. Kalau bisa sih Immortal aja sih guys. Karena Karina gak punya mana juga. Gak ada gunanya cuy Winter. Ada biji ele ya guys ya. Ada biji ele ya. Cuman ada golden staff sih. Ini golden staff dulu sih guys. Kalau bisa bro. Golden staff, golden staff, golden staff please. Golden staff, golden staff, golden staff, golden staff, golden staff. Nah. Nice. Ini pun blessingan mendukung banget ya guys ya. Semua hero aspiran kita blessing ke arah assassin. Seperti yang gua udah prediksi. Habis ini kerjain punya Bang Vicky dulu bang. Boleh Korea aman 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 ya. Terima kasih banyak ya Korea. Boleh boleh. Oni-chan. Oni-chan. Lama kali kutunggu live-mu tukang ngelem. Tukang ngelem Alvarez wai. Alvarez Edison guys. Boleh boleh ini 10.000-nya ya. Terima kasih banyak lagi Alvarez 10.000-nya. Mudah-mudahan tambah banyak lagi cuannya ya. Jeger. Oke. Okay. Ini pilihan kita. Tinggal upshot aja. Untuk jadiin kombonya. Sekaligus kalau bisa. Kita bintang 3-in dulu. Untuk paninya. Ya. Immortal naik 4. Enggak lah guys. Gua bakal nyalain ke arah 6-nya aja. Ataukah nanti kalau mau. 6-4-4 aja ya guys ya. 6 WM. 4 assassin. 4 immortal. Itu pun kalau mau. Erlanda Dwi Angga Rahmat Pramana, selamat bergabung lagi ya untuk 2 bulannya bro. Ini klon gak usah, ngerol aja. Strom lance bro. Oke, strom lance ya, strom lance guys ya. Pokoknya Karinanya full attack speed aja udah. Secepat mungkin guys, secepat kilat ya. Kasih cakar Karinanya. Gak perlu cakar lagi guys Karinanya di sini karena Karinanya udah jadi WM ya. WM nyala 4, lifestyle-nya itu udah ngeri guys, 30% ya. Tinggi kok itu guys, 30%. Kita butuh item attack speed aja untuk memperkencang attack speed-nya. Ada immortal di sini. Immortal aja dulu lah sekarang guys. Kita bakar-bakar, bakar-bakar buat Fanny nanti sangat-sangat mantap coy. Pertanyaan gua, apakah kita tabrakin pakai Starfall musuhnya guys? Orang ini main apa sih? Orang ini aduh main kaca ya guys ya. Ente lah ya guys ya. Ente lah. Ente lah ya. Ente lah ya. Bang lu mirip Bang Raha di my IC. Gua lebih mirip Jeffrey Nicole ya. Yuki Dwi aja ya. Woi Dwi. Gua lebih mirip Jeffrey Nicole bro. Dari sudut manapun guys.
Kalau mata kalian menganggap gak mirip, itu ada yang salah di mata kalian ya. Ada yang salah guys. Nah, boy, Gor Astro guys, Gor Astro guys. Karina, Karina, aduh, sayang banget ya guys, kita gak punya ini ya. Sayang banget kita gak punya warrior basing guys. Tabok, 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 kena starfall, kena starfall, tabok lagi. Nah, masih bisa menang coy. Ini pun kita bisa upshot sekarang kayak gini, upshot. Tempat immortal nyalah dulu. Tapi prioritas kita tetap requestan ya guys ya, ke arah WM. Jadi sebisa mungkin kita nyalain ke arah 6 WM nya Selamat bergabung lagi Giannisa Alvareza Alvedison. Mudah-mudahan tambah banyak lagi cuannya ya. Bisa sehat selalu bro. Nah, ini Karina kita udah dewa banget sih guys. Cuman minus purify aja. Kalau ada purify sih harusnya jauh lebih enak sih guys. Berarti nanti pakai alu sih. Pakai alu terus nyalain QM, dapat purify, kelar tuh musuhnya. Ya? Oke. Triple six. Kayak mana caranya triple six guys? Gak ada caranya bro. Kejauhan ya guys triple six ya. Kecuali Fanny-nya jadi WM. Fanny jadi WM tetap kurang guys. Fanny jadi WM. Tapi 664 bisa nyala tuh. Kalau Fanny jadi WM. Ini pun sekarang saatnya kita melawan Kaja. Dan dah lah ya. Ini bakal kalah guys ketemu Kaja coy. Belum ada blessing. Lah. Gue baru nge guys. Gak ada blessing guys. Woi. Gak ada blessing guys. Dimana letak blessing ini bro? Wuh. Bisa menang coy. Bisa menang guys Karina kita guys. Lawan LK aja bro. Bagus, bagus ya, bisa menang ya. Ada DHS di sini, cuman kayaknya kita gak butuh DHS deh. Gua lebih butuh slot guys. Aduh, gak dapat ya slotnya ya. DHS pun diamankan bro. Mau amankan apa guys? Golden staff, golden staff, golden staff buat Ruby mungkin boleh-boleh aja ya. Terus ini pun Fanny keluar nih guys. Fanny keluar, Fanny keluar, Fanny keluar. 6 assassin bisa nyala. Lebih bagus kayak gini atau nyalain ke arah 6 assassin? Lebih bagus mana bro? Lebih bagus nanggung kayak gini atau fullin assassinnya guys? Oi, lebih bagus 6 assassin? Yes, yang mana sih yang benar coy? Kasihlah jawaban yang terbenar guys. Janganlah jawaban nge-scam bro. Tabok, tabok, tabok. Aduh, Kajanya sih ngeselin sih guys. Ini kita bakal kalah ya guys lawan Kaja-Kaja gak jelas ini ya. Aduh, kalau gua mau cari menang, gua bisa aja bintang 3 Infani guys. Tapi kalau gua bintang 3 Infani, nanti 6-6-nya agak mustahil nyala tuh. Gak apa-apa kali ya. Atau kita ngeroll cari Fanny dulu ya guys ya. Fanny, Fanny, Fanny in the bear. Jadi WM please. Jadi ngelem, jadi ngelem. Jangankan jadi WM guys, ini jadi ngelem ini Fanny-nya bro. Oke, 4 aspiran dulu di sini. Kita bisa taruh ke arah sini ya. Hyperin ke arah Fanny guys. Cuman Karina kita harusnya tetap kuat sih ya. Tabok, 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 tabok lagi, tabok lagi, tabok lagi, tabok lagi. Fanny sebarin si Helbert. Sebarin bakar-bakar. Karina, 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 Karina. Woi, combo Fanny bersama Karina guys. Oke, kita gak usah reset ya guys ya. Jangan reset Fanny-nya. Biarkan Fanny-nya ke arah aspiran aja bro. Terserah lah. Yang penting dia bisa ngegendong guys. Habis ini kita up slot. Cuman kayak mana ya caranya ya? Harus dapat slot dulu bro. Ini pun jual dulu, masukin kayak gini. El nabung kayak gini, ini jual aja. Dapat apa cuy? Dapat bakar-bakar, ada rose gold, rose gold dulu, ada si Helbert sekarang, mantap. Anjala kayak gini dulu, terus taruh kayak gini. Gua bakal upslot apa yang terjadi? Gak ada yang terjadi guys sebenarnya kalau gua upslot. Cuman gua wajib upslot untuk nyalain ke arah 6 WM-nya ya guys ya. Jadi sorry to say, kita harus upslot guys. Ini semua demi requestan ya guys ya. Guys, ini sebenarnya kalau mau cari menang, gua tinggal bintang 3 Infaninya. Harusnya ya guys ya. Kalau mau cari menang. Cuman yang jadi masalah di sini adalah requestannya ke arah WM guys. Jadi sebisa mungkin nyalain ke arah full WM-nya ya. Sorry to say guys. Yes. Streamer amanah guys. Streamer amanah bro, streamer amanah guys. Requestan tetap requestan ya guys ya. 6 WM bro habis ini. 6 WM, 6 WM. Ini boleh
absurd aja. Cuman nanggung juga ya guys ya, kayak gini bisa ganti ini aja. Dapat purify, purify mantap. Taruh kayak gini, starfall taruh ke arah sini aja kalau mau. Dan kita bisa nyalain ke arah 6 WM-nya kayak gini guys. Kalau mau reset fun nih, mungkin di sini saatnya. Kita bisa reset fun-nya guys. Ya. Kecuali nanti kita bisa dapat slot lagi. Menarik nih. Bisa gak sih sampai dapat slot guys? Ini bintang 2 gak guna ya. Gak bisa kita pakai ya. Alu boy lagi. Ini boleh ngeroll aja. Lebih ngeroll lagi aja. Oke, gak ada ya. Thomas ini. Thomas. Gak apa lah Thomas mungkin guys. Ruby gak usah. Ini pun gak usah. Gak boleh kita amankan. Ruby pun jualin lagi aja. Ya. Let's go. Karena kita udah gak bisa ke stun lagi guys. Kecuali ke stun sama Kaja nanti ya. Oke. Bisa dapat slot ya. Bisa dapat slot ya guys ya. 66 ya. Aduh. Rungkat guys, guys. Rungkat. Oke, kalah ya. Ini reset fun nih, guys. Reset fun ya supaya 66 nyala coy. Funny nya menghilang guys. Dahlah ya. Gini aja udah guys. Funny nya menghilang guys di telan bumi. Gak ada yang bisa kita keluarin guys. Kecuali kita. Gak ada kecuali-kecuali sih. Udah benar kayak gini guys. Let's go. Bisa gak sih bertahan satu round guys? Bisa gak sih bertahan satu round Karina? Supaya 6 assassin nyala bro. 6 assassin nyala guys. 6 assassin nyala guys. Tanpa reset Funny. Karina. Woi sakit banget bro. Woi. Karina. Udah sangat mantap guys. Lawan kita terakhir cuman si monyet and the bear. #1 di depan mata guys. #1 di depan mata guys. Woi. Nai ni berai sama. Aduh, musuhnya modal Sun doang, guys. Modal Sun pakai Failing Bat. Mau ngapain, guys? Screenshot dulu ya. Cekrek. Nah, mantap. Korede owari dah ini, guys. Modal Sun doang. Mau ngapain ya, guys ya? Modal Sun doang ya, guys ya. Even pakai Failing Bat pun kita ada purify, guys. Jadi santai aja ya. Ini starfall kita gak butuh starfall guys. Aduin aja coy sama Sun bintang 3 nya ya. Gak usah pakai starfall guys. Aduin aja bro. Adu di sini guys. Adu. Ajar Karina. Life steal-nya udah kencang banget guys. Cuman kadianya nyala. Jadi gak bisa nge-life steal ya guys ya. Kalau ada pasif dari kadianya bro. Karina. Kita pun berhasil memenangkan pertandingan kali ini 99 juta. Santai. Biasa aja guys, biasa aja. Gak usah berlebihan guys dipujinya. Biasa aja ya. Terima kasih banyak Korea.